Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Lensa Indonesia Malam kembali hadir menemani waktu istirahat Anda bersama saya Desi Jayanti. Dan saya Richard Liu, pemirsa. Tentunya 30 menit malam hari ini informasi Anda akan kami perkaya dengan berita yang sudah kami rangkum. Hari ini ada informasi mengembirakan. Salah satunya penasaran? Dari Rio ya? Iya, dari Rio Haryanto juga yang nanti ada apa dengan Rio Haryanto? Kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Namun kita saksikan dulu 3 berita utama berikut ini. Polisi telah menetapkan artis dangdut berinisial SJ sebagai tersangka pelaku pencabulan. Rio Haryanto resmi masuk dalam tim balap Manor Racing untuk berlaga di ajang Formula One. Aksi mobil lawan arus penyebab kemacetan panjang pemirsa menghebohkan media sosial Facebook. Ya, kita awali Lensa Indonesia malam hari ini pemirsa dari yang cantik-cantik Desi. Kecantikan istri wakil Bupati Trenggalek menjadi pusat perhatian saat acara pelantikan tim penggerak PKK di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Ya, wanita cantik ini adalah Novita Hardini. Ia mengaku siap mendukung penuh tugas penggerak PKK yang diketuai oleh Arumi Bacin. Selain Arumi, istri wakil Bupati Trenggalek yakni Novita Hardini juga menjadi pusat perhatian pada acara pelantikan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten se-Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya siang tadi. Mengenakan kerudung dan baju berwarna hijau, Novita dengan ramah menyapa para undangan. Sebagai istri wakil Bupati Trenggalek, Novita siap mendukung program yang dicanangkan oleh Ketua Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Arumi Bahsin. Sebagai teman, secara personal saya sebagai teman dan sahabat beliau, Ibu Arumi, saya mengucapkan selamat dan ikut bangga beliau terlantik dengan sangat lancar pada hari ini. Dukungan saya 100% sepenuhnya untuk Ibu Arumi dan ketika ditanya. Sama seperti saat pelantikan, Novita juga banyak menerima ajakan foto dari para tamu undangan. Novita pun dengan sabar mengabulkan keinginan para tamu undangan yang hadir di acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten se-Jawa Timur ini. Novita Hardini merupakan lulusan STI Perbana Surabaya angkatan 2008. Wanita cantik ini sempat menggeluti dunia modeling. Dirinya memang kerap mengunggah foto-foto kegiatannya di akun Instagram pribadinya. Novita dan sang suami telah dikaruniai satu orang putri dan saat ini tengah mengandung anak kedua. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Raja Wali Televisi. Ya, sementara itu pemirsa, hari pertama berdinas, Pasha Ungu ditertawakan peserta upacara di Balai Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, loh, kenapa ditertawakan ya, Desi dan juga pemirsa? Karena memang ternyata merasa tidak dihargai saat memimpin upacara, Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu atau Sigit Purnomo ini marah. Beginilah suasana hari pertama Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu saat hari pertama berdinas di Balai Kota. Ia dipercaya menjadi pemimpin upacara. Namun, saat memimpin upacara ia melakukan kesalahan, hingga ajudan di belakangnya tampak harus membisikinya. Ketika menerima laporan dari komandan upacara bahwa upacara siap dilaksanakan, Sigit menjawabnya dengan kata laksanakan, yang seharusnya lanjutkan. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Kesalahan ini membuat peserta upacara kembali tertawa. Tahun 2016, siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Saat dipersilakan membacakan sambutan tertulis Menteri Tenaga Kerja, Pasha yang mengenakan kemeja korpri lengan panjang dipadu celana hitam dan berkopiah hitam itu memulai sambutannya. Apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja K3 2016 ini diikuti sekitar 1.500 pegawai di lingkup Pemkot Palu, mulai dari Balai Kota, SKPD sampai pegawai kelurahan. Upacara ini merupakan pengalaman pertama bagi Sigit Purnomo memimpin upacara setelah dilantik menjadi Wakil Wali Kota Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, Raja Wali Televisi.
Ya, mungkin butuh adaptasi. Nanti juga terbiasa ya Pak Syungu ini ya. Ya, dan pemirsa, ini masih dari informasi public figure atau artis, kasus pelecehan seksual kembali menimpa salah seorang artis ibu kota berinisial SJ yang merupakan juga seorang penyanyi dangdut ternama yang dilaporkan ke polisi. Ya, polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka pelaku pencabulan remaja di bawah umur. Penyanyi dangdut SJ Kamis malam ditetapkan sebagai tersangka pencabulan remaja di bawah umur. SJ ditangkap dini hari tadi di dalam mobil di depan rumahnya. Di rumahnya tersebut korban diajak bermalam dan disuruh memijat tubuh SJ. SJ juga merayu korban dengan iming-iming akan memberikan sejumlah uang. Sebelumnya korban telah bertemu dengan SJ sebanyak 3 kali, bahkan sempat diajak bermalam di hotel. Sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usia korban 17, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara kediaman korban DS di Cilincing, Jakarta Utara terlihat sepi. DS tinggal hanya bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan di lantai 2. Remaja pria 17 tahun ini merupakan seorang penonton acara dangdut di salah satu stasiun TV nasional. Sekarang belum pulang. Kalau dedeknya dari semalam, ya kan. Kalau ibunya tadi jam 12 dijemput sama Polsek Kelapa Gading. Kalau dedeknya sih biasa jadi alay. Sementara itu di depan awak media, SD tak berkata banyak. Ia hanya menjelaskan tidak ada apa-apa dan langsung kembali masuk ke dalam ruangan. Ada apaan, Bang? Kenapa, Bang? Bapak. Kenapa sih, Bang? Cerita sedikit aja, Bang. Bener, Bang. Kamu melakukan pencabulan, Bang? Polisi akan menahan SJ karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Indra Bramantyo, Raja Wali Televisi. Pemirsa, rencana pembongkaran kawasan Kalijodo membuat sejumlah pekerja seks komersial mulai berkemas. Ya, sebagian besar PSK memilih pulang ke kampung halamannya melihat kondisi Kalijodo yang kini kian sepi dari pelanggan. Penertiban kawasan Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta ditambah dengan rencana razia preman oleh Polda Metro Jaya membuat kawasan Kalijodo tak seramai biasanya. Rencana pembongkaran bahkan membuat sejumlah pekerja seks komersial takut. Sejak pagi, mereka tampak mengemasi barang-barang dan membawa keluar dari kafe tempat mereka mencari uang selama ini. Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di kafe kawasan Kalijodo yang kondisinya sudah sepi dari pengunjung. Ini gara-gara apa sih, Bang, pulang kampung? Aduh. Isu pembongkaran itu, Bang? Iya kali. Bisa pembongkaran. Oh, udah gak ada kerjaan lagi di sini? Iya. Kebanyakan para PSK ini merupakan pendatang yang coba mengadu nasib di Jakarta. Kawasan prostitusi dan perjudian yang berdiri sejak tahun 1939 ini akan dibongkar lantaran menempati lahan terbuka hijau. Meski mendapat berbagai macam penolakan, Pemprov DKI Jakarta tetap akan menertibkan kawasan ini. Dari Jakarta, Rifai, Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, jelang penertiban kawasan Kalijodo, hampir seluruh kafe yang berada di kawasan Kalijodo yang biasanya ramai, malam ini tidak beroperasi. Ya, dan juga informasinya malam hari ini, Kombes Pol Krisnamurti selaku di Reskrimum Polda Metro Jaya ini berpatroli ke lokasi Kalijodo ini. Dan Desi dan juga pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Kalijodo, Jakarta Utara, ada Arina Marissa yang sudah berada di lokasi. Arina, selamat malam. Seperti apa kira-kira suasana terkini? Benarkah memang di Kalijodo sudah cenderung sepi malam hari ini? Ya, Richard, terkait dari penertiban dan juga perelokasian yang dilakukan dari kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memang hingga saat ini
situasi dan kondisi di malam hari ini di wilayah Kalijodo ini sendiri masih terlihat dalam kondisi yang kondusif dan juga aman. Memang benar terlihat situasi dan juga kondisi di sekitar wilayah Kalijodo cenderung sepi dibandingkan hari-hari biasanya, karena sebagian warung dan juga tempat-tempat yang biasanya ditempatkan oleh beberapa pekerja seks komersial juga terlihat tidak beroperasi. Dan untuk malam hari ini sendiri memang benar juga bahwa Kombes Pol Krisnamurti telah patroli awal terkait dari penertiban yang sebentar lagi akan dilakukan oleh pihak gabungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Polda serta gabungan dari Kodam Jaya. Dan wilayah ini sendiri pada saat Kombes Pol Krisnamurti mendatangi, dia sempat mendatangi beberapa wanita, terutama ibu-ibu yang memang berada dan juga bertempat tinggal di wilayah ini untuk mengetahui dan menanyakan lebih lanjut apakah situasi dan kondisi dari mereka sendiri untuk dari sejumlah warga untuk memindahkan keluarga mereka menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari pernyataan beberapa para ibu tersebut bahwa memang mereka sudah menyetujui dan ikhlas akan pemindahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan wilayah Kalijodo ini menjadi lebih baik dan juga aman. Selain itu juga dari pernyataan setelah nantinya pada saat penertiban memang sudah benar-benar terjadi, sejumlah wilayah di Kalijodo ini sendiri akan benar-benar dihapus dan juga dijadikan tempat yang layak dari hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi sekitar 20 tahun lalu. Sejak dia sebelumnya menjadi Kapolsek Penjaringan sekitar tahun 2002 dan proses dari 14 tahun yang lalu hingga saat ini, dia sudah melihat kondisinya dan sudah melihat juga pada saat dia mengelilingi wilayah Kalijodo ini untuk mengetahui dan dari kepernyataan jika memang dari pihak Dayang Aziz sendiri jika melakukan perlawanan nanti ya, dia akan melakukan tindakan yang lebih tegas dan juga keras terhadap dirinya untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi untuk menyetajerahkan wilayah Kalijodo ini menjadi lebih baik. Ya Richard. Ya, baik. Ya. Terima kasih Arina Marisa langsung dari Kalijodo, Jakarta Utara. Dan memang semoga ini penertiban dan juga penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa diterima sama masyarakat. Dan juga nanti ketika penertiban sesungguhnya tidak terjadi bentrok seperti itu. Iya, sepertinya juga kita lihat memang malam hari ini kondisinya Krisnamurti turun ke jalan, Kombes Pol Krisnamurti ke lokalisasi Kalijodo dan ini aman ya. Nah, sepertinya dialog yang dilakukan memang mulai berhasil gitu ya. Ini juga baik tentunya untuk masyarakat maupun pihak kepolisian. Dan di sini juga pemirsa kita harus jeda sejenak. Namun setelah ini ada informasi yang menarik tentang Rio Haryanto. Yeah. Yakni pembalap muda Indonesia ini akhirnya resmi masuk dalam tim balap Manor Racing untuk berlaga di ajang Formula One. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Lensa Indonesia Malam. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Baik, pemirsa Lensa Indonesia Malam, di segmen berikutnya kami hadirkan informasi ada puluhan pembalap liar di Tangerang, Banten yang kocar-kacir saat dirazia oleh polisi. Ya, ini para pembalap liar yang kebanyakan masih remaja itu panik bahkan meninggalkan sepeda motornya lantaran takut diamankan oleh polisi. Ya, puluhan pembalap liar ini pemirsa langsung kabur saat petugas Satlantas Polresta Tangerang Rabu malam merazia aksi mereka. Aksi balap liar di wilayah Panongan Kabupaten Tangerang, Banten ini memang masih sering terjadi meski polisi kerap merazia. Karena panik, sejumlah pebalap liar yang kebanyakan masih remaja terjatuh setelah sepeda motor mereka terjebak ke dalam lumpur. Bahkan pemirsa sebagian dari mereka kabur dan meninggalkan sepeda motornya karena takut tertangkap oleh polisi. Polisi mengamankan 70 pebalap liar beserta puluhan sepeda motor yang tidak dilengkapi oleh STNK. Untuk kepentingan pemeriksaan mereka kemudian dibawa ke Satlantas Polresta Tangerang.
Ya, kalau tadi ada pebalap liar, ini ada pebalap sungguhan. Berita dan juga pemirsa, ada Rio Haryanto yang akhirnya resmi masuk dalam tim balap Mano Racing untuk berlaga di ajang Formula One. Iya, kepastian ini disampaikan langsung oleh sponsor utama Rio Haryanto, yakni PT Pertamina, bersama dengan Menpora Imam Nahrawi. Rio bergabung dengan tim Mano Racing asal Inggris, pemirsa, dan akan tampil penuh selama satu musim. Kepastian Rio berlaga di ajang Formula One dipastikan setelah manajemen Rio dan juga Pertamina. Sebagai sponsor utama Rio telah membayar uang muka kepada tim Mano Racing, yakni sebesar 5,25 juta euro. Total Rio Haryanto memang harus membayar dana sebesar 15 juta euro, pemirsa, untuk tampil penuh selama satu musim di Formula One. Pertamina sendiri akan mendanai Rio ke Formula One sebesar 5 juta euro dan kini tinggal menunggu pemerintah Indonesia yang menjanjikan dana bantuan untuk Rio sebesar 100 miliar rupiah atau setara dengan 7 juta euro. Rencananya Rio akan berangkat ke Barcelona hari Jumat besok untuk menjalani tes pramusim bersama tim Manor. Ya, Richard dan juga pemirsa, memang perjalanan Rio menuju ajang Formula One ini tidaklah mudah. Usianya yang masih muda membuat Rio sempat merasa stres menunggu kepastian dirinya untuk tampil di ajang balap Formula One. Ya, benar sekali Desi. Tadi saya sempat bertemu dan berbincang langsung dengan Rio. Dan berikut pemirsa petikan wawancaranya. Rio Haryanto, pembalap muda asal Indonesia, akhirnya dipastikan untuk tampil di ajang balap bergengsi F1 dengan bergabung dengan tim Mano Racing asal Inggris. Rio Haryanto sudah bersama saya di samping saya ini. Halo Rio. Halo. Okay. Selamat atas keberhasilannya, akhirnya mampu ya tampil di ajang balap F1. First statement after you are officially in there. Yeah, I think it's a dream come true ya. Dan tentu untuk mewujudkan ini, saya harus berterima kasih kepada pemerintah, Pertamina, keluarga, fans, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan juga media yang berada di Indonesia, karena tanpa mereka saya tidak percaya bahwa saya bisa masuk ke Formula One. Tetapi dengan dukungan penuh, ya saya sangat berterima kasih sekali dan bersyukur akhirnya pada sore hari ini kita mendapatkan konfirmasi dari tim Mano Racing bahwa saya menjadi pembalap Formula One di tim dia. Kalau boleh tahu Rio, prosesnya kan cukup panjang ya. Senervous apa sih menunggu saat-saat ini Rio, boleh diungkapkan? Ya, saya sempat stres, saya sempat down karena ini adalah waktunya sangat sangat panjang ya, untuk prosesnya sangat panjang juga, perjalanannya sangat berliku-liku. Dan akhirnya baru hari ini, sore ini, kita mendapatkan kabar bahwa saya telah dikonfirmasi. Jadi saya merasa lega dan ya saya pastinya sedikit terharu juga. Apa yang bisa Rio janjikan gitu? Dukungan sudah sedemikian banyak dan akhirnya berhasil. Singkat saja mungkin Rio, apa yang bisa Rio janjikan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia tentunya? Ya, yang pasti saya tidak hanya ingin untuk bisa tampil di Formula One saja, saya ingin sekali untuk bisa menuai prestasi demi membawa nama Indonesia ke ajang yang paling bergengsi yaitu Formula One. Jadi kedepannya saya akan terus bekerja keras lagi, dan juga saya mohon doa dan dukungan yang kepada saya dari masyarakat Indonesia. Thank you Rio Haryanto untuk waktunya dan sekali lagi selamat dan sukses ya. Semoga memang nama Indonesia makin berkibar dengan adanya Rio Haryanto. Ya, itulah dialog dengan Rio Haryanto dari Jakarta. Richard Liu, Rio Haryanto, dan Friska Indriawati, Rajolet Televisi. Ya, dan rencananya memang besok langsung Rio akan berangkat ke Barcelona untuk Seninnya, hari Senin besok, melakukan tes pramusim nih dengan tim Mano Racing ya. Ya, kita tentunya mendoakan Rio supaya sukses. Tapi tadi sepanjang wawancara saya salah fokus, Richard. Saya fokus melihat Rio. Rio ya, bukan ke kamu ya. Baik, ini kita juga harus fokus ke informasi selanjutnya. Ada apa nih, Des? Iya, jika tadi ada Fortuner yang menyebur ke, maksud kami pemirsa, dengan ada pembalap liar yang kocar-kacir ya, gitu ya. Iya, pembalap liar yang kocar-kacir. Ini dengan yang terjadi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, ada Fortuner yang ngebur ke kali ternyata nih. Dan aksi mobil lawan arus ini pemirsa menghebohkan media sosial Facebook karena menimbulkan kemacetan yang panjang. Bapak lawan arah, Pak ya?
itu boleh dari ini, Bang. Dari siapa? Ya, dalam video berdurasi 2,5 menit ini terlihat seorang pria mengendarai mobil putih, pemirsa. Ia mengendarai mobilnya dengan melawan arus, seolah tak peduli dengan kondisi macet panjang di depannya. Ya, dan ia pun marah-marah dan tidak mau memundurkan mobilnya. Dan padahal di depan pasar Cibinong terdapat ruas untuk menyeberang, pemirsa. Hingga akhirnya datang seorang polisi yang membenarkan aksi pria lawan arah ini dengan alasan kontraflow. Dan informasi yang Anda lihat saat ini bukan Fortuner yang terjun bebas ke kali, pemirsa, namun ini adalah mobil yang mencoba melawan arus di tengah kepadatan lalu lintas. Ya, video ini diunggah oleh Satria Mahendra di laman Facebook pribadinya. Baru diunggah kemarin, video ini sudah dibagikan oleh lebih dari 18.000 pengguna Facebook. Peristiwa ini sendiri terjadi pada hari Rabu lalu di depan pasar Cibinong yang memang terkenal dengan macetnya karena sering kali angkot ngetem sembarangan. Oke, meskipun melawan arus boleh ya. Oke, terima kasih, Pak ya. Rambu berarti boleh. Tidak ada rambu berarti kita boleh gitu ya. Diperbolehkan, Bapak ya. Oke. Ya, sekali lagi kami mohon maaf, pemirsa, itu bukan informasi Fortuner yang nyemplung ke kali ya, tapi mobil yang melawan arus ya. Dan pemirsa, kami jeda kembali. Kami kembali lagi saat lagi dengan informasi apa lagi, Dennis? Ya, ini ada Presiden Joko Widodo yang bermain pingpong virtual dengan Mark Zuckerberg di markas Facebook San Francisco. Baru nyemplung namanya. Dan pemirsa, informasi dari Presiden yang mengakhiri kunjungan kerjanya di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor pusat Facebook di Menlo Park, Silicon Valley. Ya, di markas Facebook, Presiden Jokowi sempat bermain pingpong virtual bersama Mark Zuckerberg. Didampingi Ibu Negara, Presiden Joko Widodo disambut oleh Mark Zuckerberg dan beberapa eksekutif Facebook lainnya saat tiba di kantor pusat Facebook. Jokowi juga sempat bermain pingpong virtual di Gravitasi Nol menggunakan kacamata pintar Facebook. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengungkapkan harapannya agar Facebook bisa membantu mewujudkan visi Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Hal ini diceritakan Mark Zuckerberg dalam akun Facebook pribadinya. Ia menyatakan senang atas kehadiran Jokowi ke kantornya dan juga bernostalgia saat dirinya ikut belusukan bersama Jokowi beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi sendiri tengah berada di Amerika Serikat dalam rangka pertemuan US-ASEAN Business Council di San Francisco. Selain Facebook, Jokowi juga mengunjungi kantor Twitter dan juga Google. Ya, pemirsa, informasi dari Presiden Jokowi belusukan ke markas Facebook tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Desi Jayanti. Ya, dan saya Richard Liu mewakili juga tim yang bertugas pada malam hari ini, pemirsa. Selamat istirahat untuk Anda dan selamat malam Indonesia.